Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Aida 22. Oke teman-teman, di video kali ini, edisi kali ini, kita akan mancing ya. Ini spot liar, nggak kayak kemarin-kemarin di Keramba Apung ya, yang di tengah. Dan lokasinya masih sama di Danau Cirata. Nggak apa-apa, Pak. Letaknya di wisata Jangari ya. Ini saya akan coba di spot liar nih. Lokasinya sebelah sini kayak gini ya, dan tengah-tengahnya itu ada keramba apung. Ternak ikan. Nah, sebelah sana ada tuh pemancing yang lainnya. Kita akan coba ya pakai alat pancing seadanya. Oke, tonton terus sampai habis, pantengin terus channel ini. Kita langsung aja persiapan untuk memancing. Oke teman-teman, nih sambaran pertama ya, nggak sempat saya video nih, dapat satu lumayan nih. Nggak tahu ini ikan apa ya, ikan tawes atau apa ini. Nah, lumayan lah. Ini joran yang saya gunakan cuma ada dua ini ya, joran seadanya aja, cuma dapat lumayan nih, laris. Nggak saya sempat video ya tadi nih ya, lumayan. Oke lanjut terus. Aduh, ini tangkapan yang kedua nih ya. Gak tahu nih ikan apaan ya. Kita akan coba tarik. Ya, ikan sama ya. Strike lagi. Tuh lihat. Ini agak kecilan yang barusan ya. Ntar kumpul yang satunya lagi tuh. Kita tunggu. Belum ada. Teman-teman, barusan ada sambaran tapi telat ya. Kita coba tunggu lagi. Oke, dapat lagi nih satu. Oke teman-teman, kita dapat lagi nih ikannya, lumayan lah. Teman-teman, kita dapat lagi nih, gak tahu ikan apa nih ya. Kita akan coba lihat. Oh, sama ikan yang tadi. Oke teman, mungkin cukup sekian ya edisi mancing hari ini, dan ini hasil pancingan yang barusan saya pancing ya, cuma dapat ini hasilnya ya, dapat cuma 6 ekor. Mungkin besok kita akan lanjut lagi ya, mancing ke tengah danaunya. Pantengin terus ya. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Share ke teman kalian. Dan bagi yang udah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Dan yang belum subscribe channel ini, diwajibkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.